Pertama-tama kita patut mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan waktu yang baik dan khususnya kesehatan. Kami mewakili dari seluruh jemaat warga HKBP Siagul dan juga dari pendeta, guru ria dan para sintua Bibil Pro menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada himpunan mahasiswa Islam di Sumatera Utara yang sudah memberikan bantuan berupa sembako kepada jemaat HKBP Siagul, dan kami tetap membawa dalam doa agar diberikan kesehatan kepada ketua dari himpunan mahasiswa Islam dan seluruh para mahasiswa, dan tetap kita bersatu untuk membangun negara Republik Indonesia. Salam untuk kita semuanya. Kita mengucapkan puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmat, anugerah dan kasih karunia-Nya. Kita dapat berkumpul bersama-sama bersilaturahmi di gereja pada saat ini dalam rangka memberikan bantuan ataupun bakti sosial kepada seluruh jemaat HKBP Siagul yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik kami himpunan mahasiswa Islam yang juga hadir bersama-sama kami di tengah-tengah acara pemberian bakti sosial kepada seluruh jemaat. Terima kasih atas kepedulian adik-adik kami yang ikut serta memberikan hati yang peduli kepada sesamanya. Dalam kesempatan ini kita juga mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas toleransi kebersamaan antara himpunan mahasiswa Islam yang dapat bergabung dengan kita keluarga besar HKBP Siagul Resort Medan 4. Kiranya acara ini semakin mempererat hubungan silaturahmi di antara adik-adik kami sebagai himpunan mahasiswa Islam bersama kita keluarga besar HKBP Siagul Resort Medan 4. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Horas.